Amin. Lupa nak beritahu ya, buku untuk Sarah yang tak nampak hari itu ada ini Sarah yang bawa eh. Buku apa itu Sarah? Padanya ada kasih. Padanya ada kasih cintik. Sampai nak ada lagi ya, sampai cepat dia dapat berapa lah. Tak tahu berapa. Harganya 10. RM10 jumlahnya tak tahu berapa lembek. Harganya RM10 saja. Okey, siap. Sebenarnya kami. Dah habis iklan. Okey. Boleh. Yang papa satu ayat, dua ayat, yang lain dibuang lah. Oh, tak nak bagunya ada seorang pula. Sebab boleh ni dah saya kena. Loh. Sebab pegang pintang apa pagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Malaysia. Mudah-mudahan Hari Malaysia ini benar-benar membawa cinta kita pada negara dan akhirnya kita menjadi warga negara yang paling berkuasa, yang paling bertenaga, yang paling mampu mengubah kedudukan diri kita dan kedudukan keluarga menjadi orang yang lebih bahagia. Menjadi warga kerja ataupun menjadi warga Malaysia, warga negara, supaya kita tidak kecundang di negara sendiri. Jangan sampai kita kata ayam mati dikepuk padi. Jangan sampai itik tak boleh berenang di air. Itu pun yang kita kata kekuatan yang nak diangkat. Sebab itu siapa yang memegang memilih agama sebagai prinsip hidup, insyaAllah kita akan kuat. Kerana bantuan dari Allah sangat dekat kepada yang memegang agama dan sayang agama, insyaAllah. Jadi sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana kita diberi kesempatan berjumpa. Tak kira kita pakai parti apa, tak kira kita pakai warna apa, kerana hidup tidak menentukan ataupun warna-warna itu tidak menentukan. Kalau kita belum pasti jadi warga negara yang benar-benar berjaya, warga negara yang cinta negara dan paling utama warga negara yang paling cinta dengan Allah. Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah. Sebab bukan orang politik, tapi bila tengok bendera tu rahsia jugalah. Sebab masa nak dara makin pergi menikah, bawa salah seorang pembawa bendera. Itu contoh. Kerana nampak kita ragut sikit, jadi dipilih untuk bawa bendera masa pembarisan hari kebangsaan. Jadi terimbau balik kisah silam. Tak terfikir pula ada tudung. Kreatifnya orang yang membuat, mudah-mudahan niatnya untuk menyemarakkan rasa cinta. Jadi kita panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi dengan Alhamdulillah. Kerana kita dipilih sekali lagi, walaupun cutinya kata cuti panjang, tapi kita memanjangkan semangat kita untuk terus menjadi hamba Allah, menenggali ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini paling banyak mendekatkan kita kepada Allah. Dengan ungkapan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, dan kita angkatkan pujian pada junjungan besar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana dengan bimbingan dan tuntunan baginda, kita masih tetap menjadi pengikut Rasulullah dan hamba Allah yang benar-benar diredai Allah, insyaAllah. Dan terima kasih juga pada Teh dan juga komiti, kerana hari cuti dia tak cuti. Kerana dah banyak cuti, betul? Sebab pada Umi, kalaupun cuti di mana pun, kalau kita masih ada ruang untuk bekerja, kerjalah. Kerana kita tak tahu, entah ini Isnin terakhir kita, kita mana tahu, betul? Umi pegang prinsip begitu, kalau nak buat kerja baik, maka buatlah cepat-cepat. Kerana kita tidak boleh berjanji dengan umur dan tidak boleh berjanji dengan kesihatan. Paginya sihat belum tentu tengah harinya sihat. Maka kalau kita kata nak pergi kuliah, jangan tunggu-tunggu. Ataupun nak baca Quran, nak khatam Quran, tak payah tunggu-tunggu. Sebab yang baik itu harus dicepatkan. Okay? Orang Melayu pakai mesti nak kahwin je. Nak bina masjid mesti cepat. Cepat-cepat pun masalah juga, betul? Jadi sebab sekarang ni sudah jadi sampai 11 minit satu perceraian berlaku. Masa dulu ada kata dalam masa 15 minit satu perceraian. Sekarang dah jadi 11 minit satu perceraian. Maknanya banyak ke sikit? Banyak. Dan yang banyak berlaku ialah 5 tahun ke bawah ataupun usia 5 tahun, 10 tahun. Maknanya pasangan-pasangan muda. Walaupun ada juga pasangan yang tua-tuanya juga,
yang dah 70, yang 30 tahun kahwin, 20 tahun kahwin pun ada. Itu pada mereka yang menyimpan cerita sorang-sorang. Akhirnya tak tersimpan lagi, baru cerita dengan kaunselor. Ini sebahagian daripada maklumat kaunselor lah. Jadi kita terus kepada tajuk. Kalau ada soalan apa-apa, tolong angkat tangan. Okay. Jadi tajuk yang kita bekalkan hari ini ialah apa itu redha dan apa itu pasrah. Redha atau pasrah. Ada yang menarik tu, belum habis cerita. Habis tak ceritanya? Habis cerita dengan orang belakang. Nampak macam belum habis. Okay. Tak apa, kita simpan dulu ceritanya. Kalau tidak sambung je, no problem. Betul? Maka kita kata kita melihat apa yang kita katakan redha. Kalau pesan Rasulullah, redha Allah ada dalam redha ibu bapa. Betul? Seorang isteri yang solehah, redhanya pada suami. Dapat redha Allah, dapat redha Rasulullah, taat buat perintah rukun Islam yang kelima, lima rukun Islam dan juga enam rukun iman. Pilihlah pintu mana yang kamu suka untuk masuk syurga. Tapi impian kita masuk mana? Syurga Firdaus semua. Kita sudah melalui atau kita kata melintasi. Ini mengulang saja sebagai ulang kaji. Kita katakan Ma'al Hijrah sudah, kita masih dalam bulan Muharram ya, sudah 16 hari. Dan kita sudah pasti didorong untuk puasa daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Itu yang terbaik. Tapi yang kalau ustaz pilih kata apa, kalaulah tak boleh, kalau boleh kuliah-kuliah yang dah lama datang ni, tak ada tak boleh, boleh je. 1 Muharram, 2 Muharram sampai 10 Muharram. Tapi sebab ada kelonggaran, kau tak boleh juga buatlah 9. 9 dengan 10, betul? Ataupun terbaiknya 9, 10, 11. Tapi yang terbaiknya 1 sampai 10. Jadi nak yang baik yang mana? Kita nak yang sikit lah. Betul? Walaupun kalau duit nak banyak, betul tak? Jadi kalau bekerja itu perintah siapa? Perintah Allah, ya Rabbi. Puasa itu perintah siapa? Perintah Allah juga, betul? Makanya mana lebih berat? Mana lebih besar? Mana lebih seronok? Ini yang kita kata. Kalau perintah bekerja, mesti kerja, hidup mesti kerja. Mana boleh tak kerja? Kalau hidup mesti kerja, maka sampai ke pejabat, kerjanya mesti sungguh-sungguh, betul? Jadi kerja sungguh-sungguh, itu kerja kerana? Betul? Kerja kerana Allah, kerana gaji. Kerja kerana nafkah. Maka kalau seorang muslimah atau seorang mukmin atau seorang orang Islam, dia bekerja kerana Allah, betul? Jadi kalau perintah bekerja itu wajib ke tidak? Wajib. Maka perintah puasa, solat wajib ke tidak? Maka wajib, wajibnya itu besar. Jadi kalau sebut solat, berat ke ringan? Berat. Kalau sebut kerja, oh berat juga. Ya Allah, mana yang ringan? Okay. Kalau sebut makan, makan wajib, betul? Wajib ke sunat? Wajib. Jadi maknanya antara solat dan makan, wajibnya sama ke tak? Sama ke tak? Sama. Betul? Maka yang mana yang lebih ringan? Makanlah dulu. Dah hidang dah. Nabi cakap, siap keluar hadis. Makan dulu kalau dah terhidang. Oh hebat. Betul? Jadi maknanya kita nak ambil, jangan tinggalkan. Kalau nak makan ringan, kalau nak pergi kerja ringan, nak pergi ibadah susah, nak pergi masjid susah, nak puasa, walaupun puasanya sunat, walaupun setahun sekali je pun, betul? Jangan gambarkan bila kita kata walaupun bukan wajib, tapi itu perintah Allah kan. Nak perseruan Rasulullah, mintalah, rayakanlah tahun baru kita walaupun tak ada countdown. Tak ada orang pesta di dataran merdeka. Betul? Jadi kita kekuatannya nak dibangun. Kalau makan wajib, kerja wajib, solatnya wajib. Bahagia juga lah. Nak pergi kerja tip top, oh pakai. Betul? Tak ada pakai baju kain, baju kelawar ke apa ke tak? Tapi nak solat pakai baju apa? Itulah masalah kita. Ada kasta-kasta. Kita rasa jumpa Allah tak kisah pakai apa pun. Tapi nak pejabat, ini baju kerja, ini baju korporat, ini baju. Itu mentaliti.
Bila kita nak ubah. Saya nak cantik juga masa solat. Saya nak cantik juga pergi masjid, pergi surau. Betul? Sebab pergi kerja dengan pergi masjid sama je. Ha, ini kekuatan. Jangan kata, oh saya solat pakai apa pun tak apa. Tapi nak keluar. Fuh. Kau tak tip-top tak keluar. Nampak? Kita ada beza-beza. Walaupun Tuhannya sah. Tuhannya sama. Maka kekuatan kita ulang gaji sikit tentang Muharram. Apa ada di 10 Muharram? Puasa. Apa ada lagi 10 Muharram? Kenapa 10 Muharram penting? Kenapa orang Yahudi puasa 10 Muharram? Cakaplah bagi dengar. Dia berbisik dalam telinga, mana dengar. Apa sebab orang Yahudi puasa bulan 10 Muharram? Mengenang peristiwa Nabi Musa masa bila? Masa selamat dari kejaran Firaun, betul? Nabi Musa itu termasuk dalam senarai mana? Nabi kita yang 25. Jadi siapa paling lebih banyak, lebih wajib menghormati Musa daripada Yahudi dengan Islam? Orang Islam lebih wajib, lebih dekat sebab dia tersenarai dalam 25 orang Rasul Nabi yang perlu kita tahu. Okey, orang Yahudi nampak dia ingat satu je. Ya? Jadi kalau boleh, kalau orang Yahudi 10, kita 9. Itu sebab Nabi kata kalau kamu harus puasa 9-10. Tidak boleh 10. Kerana dia sama dengan orang Yahudi. Ada peristiwa lain? Ulang gaji. Sebab anak akan tanya, cucu akan tanya, kita nak cerita apa? Kenapa 10 Muharram bulan yang terpisah daripada 4 bulan hebat? Betul? Apa bulan hebat yang 3 tu? Zulkaedah? Zulhijjah? Muharram jauh daripada 3 bulan tu, betul? Itu maknanya dia sangat hebat. Pertama tahun baru, kita syukur kita dapat masuk tahun baru. Ini kekuatan. Kemudian 10 Muharram itu kalau kita nak cerita kenapa puasa, tak tahulah. Ustaz cakap puasa bagus. Tak boleh lagi ayat tu. Okay, kita nak ayat-ayat yang kita kata ada makna. Jadi 10 Muharram Nabi Musa lepas daripada Firaun, betul? Apa kekuatan yang ada kat situ? Apa ibrah nak ambil? Ni ulang gaji je lah. Kalau orang gaji maknanya dah tahu, betul? Jawablah, bagi senang, bagi dapat pahala banyak sekali hari ni. Lupa. Okay. Senang jawab, betul lupa. Kita jawab je lah, tak payah tanya. Sebab kita kata Musa lepas. Apa sebab lepas? Allah lindung. Ya Allah. Lagi apa? Bila Allah lindung maknanya hubungan dekat ke jauh? Dekat. Sangat dekat. Bukan dekat. Sangat dekat. Mana mungkin air bertukar jadi jalan. Betul? Air bertukar jadi jambatan. Air bertukar jadi jalan raya. Ini kekuatan. Kita tak boleh hanya kenal peristiwa. Tapi apa nak dianggap? Siapa sayang Allah? Siapa yakin semua Allah akan tolong? Siapa yakin pertolongan Allah dekat? Allah buktikan. Allah buktikan. Tapi mesti 100%. Walaupun pernah jadi anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa besarnya di mana? Depan mata Fir'aun. Betul tidak? Sebab itu bila datang nak jumpa Fir'aun, kau ni sedar diri sikit. Aku yang bungok hang. Sekarang nak kata pula aku ni salah. Oi. Kalau kita pun dari tradisi nak lawan bapa angkat, mak angkat, sakit tak? Weh, takut dong. Di sinilah peranan. Kamu takut siapa? Takut Allah. Kamu yakin siapa? Kuasa mana yang lebih besar daripada kuasa Firaun? Kuasa Allah. Ni kekuatan yang kita kena pegang. Bukan hanya tahu cerita, tapi kita kena bawa-bawa kekuatan itu. Siapa pun mak kita, siapa pun ayah kita, kalau dibuat benda yang melanggar perintah Allah, cakap. Jangan benarkan, jangan biarkan, jangan taatkan. Kan ni kita tertarung sekali, kita terherik sekali. Sebab itu bila Firaun kata, kamu ni besarnya depan aku. Kau kata kau pandai sangat, aku tahu kau pandai apa.
Boleh nampak? Ah, makanya hubungan bapa angkat, mak angkat memang kita kata hormat high class. Okay? Tapi jangan sampai melanggar perintah. Bila langgar perintah bermakna kita kena delas, kena tegas. Walaupun dia besar dengan nasi dari rumah Firaun. Tapi yang jaganya Siti. Oh Siti pula dah. Isterinya Asia. Sebab itu lepas jaga Muhammad, jaga Muhammad pula. Jaga Musa, Asia dapat keyakinan. Keyakinannya lebih kuat. Sebab itu jumpa orang baik, kita patut jadi lebih. Oh, dia tu memang baik, kita macam mana? Kita tahulah dia baik, tapi kita tak tahulah nak baik macam dia macam mana. Kita tengok orang baik, suka tengok orang baik, tapi kita suka tak kita baik. Jumpa orang baik, tapi kenapa tak jangkit baiknya? Betul? Jumpa tudungnya, ya Allah, kau beli kat mana ya? Contoh. Kita nak tudung macam dia. Tapi kalau jumpa orang baik, nak baik macam dia, nak rajin macam dia. Boleh kata tak? Maka Firaun besar, Musa besar dengan Firaun. Tapi oleh kerana cinta kuat, yakinnya dengan Allah jauh lebih besar. Dia ada apa? Ada tongkat je. Agak-agak kalau kita zaman Firaun dengan zaman Musa, kita ni jadi pengikut siapa? Agak-agak lah. Mau ikut Musa? Kamu tak ikut aku, kamu ikut aku, aku bagi itu, aku bagi ini, bagi itu, bagi ini. Ya Allah, bagi berim je. Bagi hadiah apa, janji apa je. Kita merasa kekuatan yang kita nak angkat ialah bila orang bagi kita, tanda dia sayang kita, betul? Kalau dia ada kuasa, kita rasa takut, betul? Jadi agak-agak kita jadi pengikut siapa? Musa ada tongkat je. Tongkat tu pun dahan kayu yang dia ambil untuk jadi gembala kambing je. Dia pun tak tahu tongkat tu boleh telan ular, betul? Sampai dia dicabar oleh tukang sihir. Keyakinan kuat Umar pula dia. Musa bukan pada kayu tu, dia tahu kayu tu tak ada apa-apa punya. Tapi apa? Dia percaya dengan pertolongan. Pertolongan bermakna bila Allah nak tolong kita, dia tengok apa kita ada. Nampak tak? Dia tengok apa kita ada. Sebab itu kalau kita di zaman itu pun tak tahu masuk ikut Musa ke tak. Lah ni kita dah lepas sejarah, barulah kata oh, ikut Musa. Ya ke tak? Apa tak ada? Ha, sebab itu bersyukurlah kita jadi pengikut Muhammad, tak jadi pengikut zaman Musa. Kemungkinan kita gengnya Firaun. Betul ke tidak? Hati-hati. Sebab itu sayanglah akidah ini. Sayanglah asyhadu alla ilaha illallah ini. Dengan sepenuh hati mengalirkan dalam darah, mengalirkan dalam daging, mengalirkan dia dalam tulang, mengalirkan dia dalam pandangan, mengalirkan dia dalam telinga, mengalirkan dia dalam otak. Aku ada asyhadu alla ilaha illallah ya Allah. Ikrar. Nyanyi demi negara. Setengah mati kita ikrar. Betul tak? Maka syahadah itu ikrar yang jauh lebih besar. Betul tak tidak? Maka ibrah ini yang kita nak ambil. Kita tak tahu jadi pengikut Firaun atau pengikut Musa. Sebab kita melihat siapa ada kuasa, siapa kaya, siapa boleh bantu, siapa boleh tolong, siapa yang pegang kuasa. Kalau tak ikut kan susah. Jangan cakap. Jangan. Sensitif. Kalau kita sebut sensitif, kita takut siapa? Takut manusia tapi tak takut Allah. Simpan benda buruk tak letih. Aku tahu tapi aku tak boleh cakap. Macam mana kalau aku cakap kau macam... Nampak? Maka syukur alhamdulillah banyak-banyak. Kita tidak jadi dilahirkan Allah pada zaman Musa. Kita dilahirkan zaman Muhammad. Walaupun sama miskin dengan Musa. Sama tak miskinnya? Musa ada mak tapi dah kena hanyut juga. Mana hilang juga mak. Betul? Ha, jadi maknanya kita ambil kira bahawa kekuatan seseorang bukan kerana dia duduk dengan orang besar. Bukan kerana dia dijaga oleh orang besar. Tapi kerana keyakinan. Siapa pilih? Allah pilih. Siapa doanya? Siapa yang doanya? Mak dia. Asiah tak tahu. Mak dia. Maka ini mak-mak ni kan? Doanya banyak ke tak? Sikit ke tak? Kukuh tak ke tak? Sungguh-sungguh ke tak? Istiqomah ke tak? Nak periksa. Yasin habis cari. Habis UPSR Yasin tinggal lo.
Doktor tolong doa si anak saya. WhatsApp ni. Doktor anak saya sekian-sekian nak pergi UPSR minggu ni. Ya, tolong doa ya. Habis UPSR, habis cerita doa. Maknanya bermusim. Jadi kalau nak jadi ibu Nabi Musa, walaupun kita tak tahu namanya, betul? Jadilah ibu yang sentiasa yakin pertolongan Allah. Nak hanyut anak, kita nak demam hospital, tak pandai tinggal. Nak demam masuk hospital, saya nak kerja macam mana? Eh, macam mana dia tak boleh tinggal, tak apa jadi. Betul? Bayangkan hati maknya Nabi Musa masa menghanyutkan. Jadi sayang itu ada cabarannya. Sebab itu anak kita meragam banyak. Perutnya tak meragam, akidahnya meragam. Sebab kita sayang anak, jaga perut. Betul atau tidak? Ha, ni kekuatan. Kenapa peristiwa Musa ini penting dalam hidup kita untuk kita bagi tahu pada anak-anak. Bapak yang besarkan dia, rumah yang dia duduk. Hang nak kata bapak hang bodoh. Kita pun takut, betul? Ha, maka balik pilihan. Maknanya kita sangat bersyukur peristiwa ini berlaku semasa kita belum jadi umat. Okey. Kalau tidak kita pun lebih kurang dengan dia juga. Ha, letih weh. Okey, apa lagi peristiwa? Minta maaf lah ulang gajinya. Peristiwa Nabi. Selain Nabi Musa, Nabi apa? Nabi? Nabi Musa lagi. Nabi Musa dah. Nabi Adam. Nabi Adam sebab apa? Terkeluar dari? Dapat ampun? Berdapat ampunan taubatnya. Salahnya apa? Makan buah dia. Dosanya berapa? Salah Adam ada berapa? Salah Nabi Adam? Satu. Betul? Salahnya satu tapi tercampak ke dari syurga ke? Ke dunia. Dari tempat paling hebat ke tempat paling sakit. Kita dosanya berapa? Ada empat lori. Tetap doanya nak masuk syurga. Cuba bangin itu. Nabi Adam salahnya satu ya. Tapi doanya, taubatnya, ya Allah. Ada yang Sirah kata 300 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang kata 90 tahun, ada yang kata 40 tahun. Banyak. Nak jumpa taubat, salahnya satu. Kita hari-hari buat dosa. Taubatnya bila? Allahu Akbar. Maka belajarlah dari peristiwa ini. Aku ni banyak dosa ya, aku ni tak layak masuk syurga, tapi aku nak masuk syurga ya Allah. Banyak-banyaklah buat taubat, banyak-banyaklah istighfar. Tapi tengok WhatsApp lebih banyak dari istighfar. Istighfar ngantuk. Tengok WhatsApp memang tak ngantuknya. Nampak? Maka kekuatan peristiwa 10 Muharram ini nak ajar kita, Adam dosa satu takutnya setengah mati, betul? Dosa satu terkeluar dari syurga. Kita dosa seguni nak masuk syurga agak-agak layak. Dah. Tak tahulah boleh ke tak boleh. Siapa yang kata boleh ke tak boleh? Allah. Oleh itu sentiasa nangis, ya Allah terima ibadah kami ya Allah. Terima ibadah aku ya Allah. Terima semua ibadah aku ya Allah. Aku ada sikit je ibadahnya, tapi nak duduk tempat Nabi Adam dulu. Nabi Adam pernah di syurga. Kami ni anak cucu Nabi Adam. Sebab tu nak masuk syurga. Ini kekuatan kalau kita kata, nak kata tasawufnya ke, nak kata psikologinya ke. Ini yang kita nak tahu kenapa peristiwa ini penting. Satu dosa terkeluar dari syurga. Kita empat lori dosa nak masuk syurga. Layak ke tak? Wallahu alam, yakin kita nak masuk. Kerana janji Rasulullah apa? Semua umatku masuk syurga. Okey lah tu. Tapi bertahap. Singgah area dulu. Betul? Yang singgah tu kita tak nak. Kita nak masuk syurga tanpa hisab. Contoh. Maka istighfar itu harus jadi nafas kita. Kalau tarik nafas tu banyak, maka istighfar sama banyak dengan nafas kita. Kerana kita kecil je, dosa banyak. Nabi Adam satu je dosa. Ha, contoh, mengapa peristiwa itu penting dalam hidup kita.
Dia nak kata-kata Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Satu Allah, cancel je dah lah. Okey lah, delete. Satu je, betul? Kenapa mesti bertahun-tahun? Ya, lama nak diterima taubat, nak bagi tahu kita. Yang kata buat qiyam mulai terkulai setahun sekali, rasa dah masuk syurga dah. Okay. Aku dah khatam Quran sebulan sekali, rasa hebat dah. Maut kita. Kena ingat peristiwa ini. Supaya kita rasa kita paling sikit pahalanya dan paling banyak lagi nak kena buat. Betul? Itu Nabi Adam. Lagi? Nabi Nuh. Apa sebab Nabi Nuh? Selamat dari? Dari banjir. Okay. Apa kekuatannya nak dibangun? Ini ulang kaji. Minta maaf banyak. Maka kalau kita kata Nabi Nuh, apa kekuatan yang kita nak bangun? Nabi Nuh berdakwah 10 tahun dapat satu pengikut. Teh buat kelas 10 tahun baru satu je jemaahnya. Agak-agak penceramah nak datang tak ke? Nak tunjuk macam mana sabarnya untuk menjalankan dakwah Allah. 10 tahun seorang. Ada tak orang buka sekolah 10 tahun seorang murid? Ada tak yang nak mengajar? Tak ada. Tapi Nabi Nuh buat. Tapi akhirnya berdoa, ya Allah, habiskanlah kaum aku ni, begit benuh. Selamatkan yang ikut aku, yang lain tu hapuskan. Baru Nabi Allah turunkan apa? Perintah buat? Buat kapal. Tapi yang jadi menariknya, untuk kita belajar, bila dia kata nak bagi, nak buat kapal, daripada apa? Kayu. Pokok tak ada, tanam. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kalau nak buat kuih, tepung tak ada, pergi mana? Pergi kedai. Cepat ke lambat? Cepat. Tapi Nabi Nuh, kalau kamu nak buat kapal, daripada kayu, kena tanam dulu. Lama ke sekejap? Bau pun. Kita baru tanam pokok 3 tahun dah tak berbuah, nak kena tebang. Apa kamu tak berbuah-buah ni? Nabi Nuh tunggu pokok tu dari kecil sampai besar. Ya Allah, Allah suruh buat kapal. Pokok tak ada, kayu tak ada. Aku nak buat dengan apa Allah? Tanam. Saya bila baca tu, ya Allah, sabarnya nak nanam sampai pokok jadi besar ni. Betul ke tidak? Tapi umurnya 960 tahun. Mungkin 60 tahun dah pokoknya besar, betul? Ini kekuatan, keyakinan, istiqamah, turut perintah. Gila, Allah bagilah kayu. Kalau kita lah agak-agak, hang carilah kayu bagi aku buat. Hang pergilah beli tepung, aku boleh buat kuih. Okay. Apa, apam, apa nama? Daun rambai. Daun apa entah. Itu ya. Daun rambai. Contoh. Artinya kita nak, kalau boleh bendanya dah sedia. Ada masjid, ada sejadah, tak datang pun. Punya sikitnya kekuatan kita. Punya tak sungguh-sungguhnya kita. Tuan guru datang dah ni. Kadang terpaksa tunggu nak murid. Sedangkan Nabi Nuh tanam dulu sampai besar. Baru buat kapal. Kapal dah jadi tempat najis. Sebab dihina oleh penduduk gila. Nuh sekarang jadi gila sebab buat kapal. Tak ada laut, tak ada sungai. Kalau kita orang kata gila bertahun-tahun, rasa-rasa macam mana? Betul orang Melayu cakap boleh 40 kali gila. Siapa percaya tu? Tapi tak nak percaya 10 kali taubat masuk syurga. Tak ada. Dia 10 kali cakap gila. Jadi oh. Ya Rabbi. Percaya yang tahil, tak percaya yang real. Betul? Istighfar 40 kali. Terampun dosa masuk syurga kita. Tak pasti, betul? Tapi percaya pula 40 kali orang sebut bodoh, kamu memang bodoh. Pasal apa? Betul tak? Jangan percaya benda-benda itu. Zikirlah sebanyak-banyaknya, sebutlah sebanyak-banyak yang baik-baik. Hanya tak boleh sebut yang buruk. Jadi dengan Nabi Nuh, bertahun-tahun orang kata, gila. Dia bahagia ke tak? Apa sebab dia tak marah ke orang? Sebab dia lebih takut, lebih kuat, lebih hebat, lebih faham tentang hubungan dengan Allah. Kita barangkali komen sikit je dah renyuk. Dah sentap.
Apa letak sedap airnya? Nampak tak? Jadi kalau belajar peristiwa Nabi Nuh, jangan ada sentap dalam hidup. Hang cakap apa, cakap terima kasih banyak. Okay? Baru jumpa tajuk redonya. Kita nak jumpa peristiwa, contoh yang baik, redo tu macam mana? Macam mana Nabi Nuh tahan telinga ni? Udah jadi kapal, dah tempat jadi buat jadi tandas. Penuh dengan najis. Marah tak? Nabi Nuh marah tak? Tak, kita marah tak? Tek kucing depan tangga je dah. Siapa kita? Sebab kita rasa kita berkuasa. Tapi Nabi Nuh tahu ini perintahnya Allah. Kita nak jadi hamba Allah kan? Tek kucing buang je lah. Ada deng. Bukan 4 hari pun. Betul? Rungutnya 4 hari. Tak apa, bulu kucing tapi tak tahu jaga. Datang ke rumah aku je. Dia tanam pokok letak tepi pagar. Sudah aku kena sapu daun hari-hari. Betul? Ha, ini kita nak ubah sikap. Kalau hanya tahu bendanya tapi tak membantu kita jadi lebih baik, kosong belajarnya. Setiap kali belajar mesti menambah. Ha, itu yang para sahabat dapat. Setiap kali jumpa Rasulullah jadi kuat. Sebab di Mekah 13 tahun tak ada solat. Hanya keyakinan lillahi ta'ala tu je. Keyakinan menguatkan hubungan dengan Allah saja. Kita ni macam-macam belajar tapi tak berapa kuat juga. Dah pandai tak? Berapa tahun dah kuliah kat sini? Tak adalah pandai. Kita dengar je. Ha, balik lupa. Sebab dia tak minta dengan Allah. Ya Allah, itu aku. Aku nak pergi belajar. Bagi aku pandai, ya Allah. Berapa orang doa angkat tangan? Tak ada doa. Itu tak letih. Bagi aku pandai, bagi aku boleh buat, bagi aku berubah. Allah tak bagi kalau tak minta. Kita pergi belajar nak apa? Nak dengar. Betul ke salah niatnya? Jadi muka tak berubah-ubah kopi tu. Kalau masam sampai ke sudah. Pada 4-5 tahun dah belajarnya. Tak juga manis lagi. Sebab tak minta untuk berubah. Ini kekuatan. Maka Nabi Nuh akhirnya kapal jadi tandas. Masuk semua orang ke situ. Betul? Barulah cerita orang lumpuh masuk tenggelam terus dalam semua. Lepas itu bangun dalam keadaan sehat walafiat. Haa, kau ada berkat rupanya dalam kapal tu. Udah semua orang ambil semua yang terlebih. Akhirnya kapalnya bersih. Macam mana Allah nak bantu. Yang Umi nak cerita ni bagaimana bantuan Allah. Ya Allah, aku dah buat kapal pula jadi tandas. Macam mana nak bersihkan? Ya Rabbi. Allah bagi bantuan. Teng, selesai. Kita kalau susah hati jadi minta dengan siapa? Dengan orang, dengan gitu, dengan ini. Saya simpan ya doktor, dah 20 tahun dah. Dah sakit dah dia. Siapa suruh simpan? Kita ada Allah, kenapa tak minta dengan Allah? Nabi Nuh hari-hari minta, betul? Maka Nabi Musa hari-hari minta, betul? Jadi kita nak hari-hari ke tak? Minta maaf hari raya haji, raya puasa, lepas itu tak ada. Letih. Sama juga buat kuih. Kuihnya bila? Raya. Jadi bila orang bagi kuih tak raya, ini kuih raya dulu ke? Padahal orang tu buat hari-hari kuih raya. Boleh nampak? Dalam otak ni bersih ke kotor? Kotor. Pun masalah juga berubah. Itu Nabi Nuh. Sabar Nabi Nuh. Tunggu pokok sampai besar. Kita boleh ke tidak? Nak tunggu cucu besar je letih weh. Betul? Semalam seorang hamba Allah. Anak je pergi Mekah. Anak 2 pergi Mekah. Ada cucu 8. Jadi anaknya baru balik semalam jumpa. Halah doktor, leganya. 8 orang cucu. Ya Allah, begitu begini. Agak-agak dapat pahala tak saya kata? Saya tahulah. Sebab dah cerita ke orang. Maknanya dulu tak lega, sekarang lega. Betul? Jadi ibadah tak? Tak. Padahal menjaga anak orang pergi Mekah, kita dapat pahala tu macam pergi haji. Orang pergi haji, kita jaga anak dia, kita dapat pahala haji. Bahagia ke tak? Tapi lega.
panjang lagi je. Saya kata, ya Allah, rugi nyawa. Anak 44 hari pergi. Sebab apa? Kekuatan ni tak ada. Hubungan dengan Allah tu tak kuat. Tahu hubungan dengan manusia je. Lega, 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 lega. Tolong jaga. Dah buat baik ke banyak ke sikit tu? Jaga cucu tu banyak ke sikit pahalanya? Sangat banyak. Tapi dah buat baik ikhlasnya? Belum. Itu sebab kita kata baik belum tentu ikhlas. Bila dia kata lega sangat, oh, maknanya sebelum tu sesak sangat. Nampak? Itu sebab keluar ni jaga. Jaga apa yang keluar. Ingat tak kemarin? Hati yang mati, jaga apa yang keluar. Karena apa yang keluar boleh menjejas seluruh pahala yang ada. Sayang saya kata. Oh, you kata tu. Oh, jangan. Sebab tak ada ilmunya. Sebab itu beramal tanpa ilmu, dia jadi menganggap ilmu tanpa amal. Baharu-biru. Jelas tak? Simple saja. Padanya pahalanya dah seguni tu. Atau entah berapa tong lah Allah dah bagi. Tapi hujungnya tak lega. Hati-hati. Sebab itu kita kata, walau macam mana banyak kita ibadah, tapi keluar perkataan tidak ikhlas, kosong. Ni AJK masjid ni, dah buat kuliah bergantang-gantang ni. Penat tau tak? Ingat senang kan nak ngurus depa-depa ni? Habis. Boleh nampak? Jadi yang datang tu buat baik-baik je dah. Contoh yang datang baik-baik belakang, betul? Maka kekuatannya nak dibangun. Sekali lagi, apa Nabi apa lagi ada? Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud. Apa sebab dia selamat? Dia berdoa. Dia berdoa ke Allah bagi? Hubungan yang sangat rapat. Tak payah minta, Allah bagi. Nabi Ibrahim tak minta, tapi Allah bagi. Apa perintah Allah pada api? Wahai api, sejuklah kamu untuk Ibrahim. Bukan, ya Allah, tolong sejukkan api aku ni. Tak ada. Itu pun kita nak kena pegang. Nampak tak? Kalau Allah nak bagi, kamu tak minta, apa Allah bagi? Oh, udara, kita minta tak? Ya Allah, bagi aku udara. Sekarang jerbu. Apa perasaan tuan yang boleh jerbu? Letih. Itu kita jumpa sekejap lagi. Jadi Nabi Ibrahim minta ke nak Allah nak bagi? Kita nak tunjuk. Peristiwa ini nak bagi tahu kita, kalau Allah mahu, kita tak minta, Allah. Sebab dia tahu Ibrahim paling kamceng, paling rapat, paling taat, paling percaya. Tak pernah sikit pun ponteng dengan Allah. Sebab itu kemuliaannya perintah korban anak. Nampak tak? Itu baru perintah. Aku nak kamu sembelih. Dah mimpi dah. Tapi masa perang pula. Masa terbakar, Ibrahim yakin je Allah akan tolong aku. Tapi aku tak tahu macam mana caranya. Betul kata tak? Ikut saja. Apa yang Allah petakan ni ikut. Kita tak hendak pula ikut. Tak boleh. Mana boleh? Wah. Kita banyak langgar perintah yang apa kesempatan-kesempatan yang Allah bagi. Okay? Maka Nabi Ibrahim dapat pertolongan dengan perintah Allah. Allah yang minta apinya sejuk. Apa sebab dia sejuk? Apa sebab dia boleh diperintah? Karena api itu juga makhluk. Api itu makhluk. Oksigen yang kita sedut ni makhluk ke bukan? Apa oksigen bagi kat kita? Oh, kena letih tu. Oksigen bagi kita hidup. Tak habis semua ilmu ada. Siapa yang menghidupkan? Dah, tadi kata oksigen. Apa oksigen bagi kat kita? Hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Ya Rabbi. Oksigen menghidupkan ke Allah yang bagi? Ni sekali lagi tergelincir. Jadi kufur kita. Sebab kita percaya bahawa oksigen yang menghidupkan. Ni tergelincir lidah sikit je. Kalau mati sekejap tadi mati terus, mati kapi. It's not easy. Ni bukan main-main.
bunyinya macam main-main. Sama jugalah api yang membakar Nabi Ibrahim. Siapa percaya oksigen ini tak boleh hidupkan siapa-siapa? Oksigen tak boleh hidupkan siapa-siapa, betul? Apa sebab? Oksigen ni makhluk. Yang hidupkan siapa? Allah. Hati-hati. Kalau keyakinan tak telus, tuntas dengan Allah, kita boleh terserong lidah. Kalau kita ajar anak macam tu, apa jadi? Anak sesat barang. Akidahnya koyak. Makhluk. Oksigen ini makhluk. Api itu makhluk. Wahai api, sejuklah kamu untuk Ibrahim. Kalau kita dapat doa tu, pakai doa tu, rasa-rasa masuk api apa jadi? Garing, hangus. Sebab itu maunya kita. Tapi Ibrahim mahunya? Mahunya Allah, tak sama. Boleh nampak? Sebab itu peristiwa ini menggugah keyakinan kita. Kental ke tak? Ibrahim sangat kental dengan Allah. Sebab dia mencari. Akhirnya dia ditegur Allah. Boleh bercakap dengan Allah. Bukan Musa aja bercakap dengan Allah. Makanya tak heranlah kalau dia selamat dari api. Kita takut kat lilin, boleh tak? Siapa balikkan pasang lilin tak sini? Ya Allah, aku dah belajar Musa pun Ibrahim dengan api. Boleh ke tak? Tuh, hangus. Ha, kekuatan yang kita tak bangun. Maka itu kekuatan yakin 100% anytime. Nabi Ibrahim bohong berapa kali? Nabi Ibrahim bohong berapa kali? Sekali? Dua kali? Tiga kali? Ada lagi lebih daripada itu? Nabi Ibrahim hanya berbohong tiga kali. Kita bohong berapa kali? Sebab itu Allah pilih masuk masjid. Supaya lepas ini keluar masjid tak bohong dah. Ni dah kuliah puluh-puluh tahun ni, puluh-puluh lama dah ni, banyak-banyak kuliah. Tapi masih tak rasa salah dengan bohong. Jadi belajar dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya bohong sepanjang hidupnya tiga kali. Masa bila? Masa pecah berhala. Ada lagi? Ha, kita ingat yang tu, tapi ada dua lagi. Sebelum dia pecahkan berhala, dia meramal awan. Sebab dia nak bercerai daripada orang-orang tu. Dia kata, aku nampak awan tu putar-putar menandakan aku nak dapat penyakit berjangkit. Ramalan dia lah. Nak membohong orang-orang supaya dia tinggal seorang. Siapa yang dekat dengan aku mesti kena penyakit. Jadi akhirnya dia tinggal seorang-seorang. Maka lengkung. Kalau dia ramai-ramai boleh ke dia ketuk? Tak boleh. Itu bohong yang pertama. Bohong yang kedua, berhala besar dengan kapak. Dia ketuk, amcangkutkan kapak dekat berhala yang besar. Bila Namrud kata, pasal apa ketuk Tuhan kami? Mana tahu? Tanya lagi yang bersuara. Nampak tak? Dia nak membodohkan Namrud sebenarnya. Nak bagi tahu Tuhan hang tak boleh buat apa-apa. Tapi tak sampai hidayah tercabar, egonya dah jenis Namrud, tak nak mengaku. Itu bohong yang kedua. Bukan aku yang ketuk, tapi dia yang ketuk sebenarnya. Ketiga, dia bohong masa dia berjalan dengan Siti Sarah. Melintas sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kawasan yang rajanya suka rampas suami isteri orang. Kalau ditanya, ini siapa? Isteri ke saudara? Adik ke kakak ke? Kalau kata isteri, dia ambil. Jadi Nabi Ibrahim bohong, ini adik saya. Itu tiga kali bohong. Sebab itu Nabi Ibrahim tak boleh bagi syafaat masa kita minta besok. Okay? Nabi Adam lagi lah satu ya. Pun tak boleh dapat syafaat. Aku dah lawan Allah satu. Nabi Ibrahim, aku dah bohong tiga. Boleh bilang kita bohong berapa? Ada empat lori. Maka ini hari terakhir. Ini tahun baru. Saya tak nak bohong lagi lepas ni. Boleh? Berazam, ya Allah, itu aku bantu aku tak berbohong, ya Allah. Walaupun aku harus rugi. Walaupun aku harus malu. Walaupun aku harus sakit hati. Boleh ke tak boleh? Sebab muka jujur tak sama dengan muka tak jujur. Tak jujur nampak. Yo. Jangan kata orang tak tahu.
Jangan kata orang tak tahu je kita bohong. Tahu tapi tak cakap je. Suami bohong, kita tahu tak? Tahu tapi kenapa tak cakap? Tak ada bukti. Saya dah tahu suami saya memang curang lama dah. Tapi tak ada bukti. Allah nak bagi-bagi pertolongan. Allah akan tunjuk bukti-bukti secara hidup. Dengan syarat kita dekat dengan Allah. Dan jadi kalau rasa suami itu beragak, angkat tangan dengan Allah. Ya tunjuk ya Allah. Tunjuk. Aku nak bukti. Tapi kita macam mana? Macam mana? Boleh nampak? Sebab kita tidak belajar kekuatan. Macam mana nak Allah nak minta Allah tunjuk. Maka Nabi Ibrahim. Ada lagi tak? Nabi Adam. Nabi Yunus. Tenggelam dalam ikan apa? Bukan ikan jos. Ikan nun kalau ikut sejarah. Ikan nun ikan yang paling besar bawah dasar laut. Apa yang kita nak belajar? Doa Nabi Yunus. Belajar supaya jangan lawan perintah. Jangan ragu-ragu perintah Allah. Jangan ragu-ragu takdir Allah. Umatnya menentang dia. Dia doa supaya umatnya musnah. Jadi dia keluar dari kawasan supaya dia tak kena bala. Itu silap besar dia. Allah akan turun bala yang baik, yang jahat, meragam kena semua. Betul? Jadi meyakini itu dia keluar. Nak lari daripada kawasan, naik kapal. Maka kekuatan ini. Ya, saya. Ya. Ya Allah, Nabi masa Firaun macam-macam hujan ada. Macam-macam peristiwa semalam tidak kait dengan hujan. Biasa sebelum malam peristiwa. Hujan turun sebab Allah memiliki alam ini. Sebab itu masa Firaun, okey? Maknanya hujan dia memang turun. Tapi ada hujan darah, ada hujan macam-macam. Yang Allah tukar daripada air yang ada pada Firaun. Contohnya. Tapi maknanya kita kata hujan turun. Kalau tidak ada Adam, mati dah. Tak ada air dah. Okay? Sebab itu masa nak masak makanan, Nabi Adam kata, aku nak masak pakai apa Jibril? Aku nak rendam ke? Aku nak rebus ke? Aku nak bakar ke? Tapi api tak ada. Masa itu baru Jibril pergi minta dengan malaikat Malik. Pergi jumpa Allah. Ya Allah, aku nak minta sikit api neraka untuk bagi pada Adam. Kita hujan tak ada kaitan untuk 10 Muharram. Kalau ada yang umi tak baca, tak tahu. Mungkin ada sumber lain mana tahu. Entah dari pakar-pakar kita. Pakar aja. Okay? Ya hujan. Tapi maknanya kalau kita Nabi Yunus, kita kata dia lari. Kemudian dia naik kapal. Kapalnya nak tenggelam. Dia dapat undi 3 kali jatuh. Siapa betulkan undi? Undinya 3 kali. Sebab pemilik kapal sayang dengan Nabi Yunus. Pemilik kapal sayang Nabi Yunus. Tapi dia tak tahu Allah punya perintah lagi. Sebab itu undi 3 kalinya. Kena kat Nabi Yunus. Jadi kalau kita tak pernah dapat lucky draw, jangan marah. Allah belum bagi. Tak dapat percuma. Kalau orang dapat, kita tak dapat. Orang dapat do gift, kita tak dapat do gift. Redok kekuatan. Artinya terima itu belum giliran kita. Nabi Yunus, Allah bagi giliran 3 kali undi, 3 kali sangkut. Sampai pemilik kapal kata, apa hal ni? Aku kali pertama supaya nak elak Yunus, kena juga. Buat kali kedua undi, kena juga. Buat kali ketiga, kena juga. Kan orang Melayu percaya dengan 3 kali, betul? Mungkin ikut daripada peristiwa ni. Tapi kalau Allah punya campur tangan 3 kali ke 4 kali ke lebih-lebih, aku nak dia tenggelam. Kalau Allah nak kita jadi baik, pusing kok mana pun, kawan dengan orang jahat berantu pun, kita akan baik. Sebab itu Nabi diturunkan ke tempat orang baik ke orang meragam. Orang meragam. Kalau kamu nak baik, Allah punya kuasa, pusing kamu jadi baik. Saya macam nak baik, kawan meragam semua. Ya Allah, persekitaran lah membuat saya jahat. Nampak kawan saya le
Jiran saya lah, mak ayah saya lah. Banyaknya nak salah orang. Ingat Nabi diturunkan pada manusia paling meragam dalam dunia. Betul? Tapi maunya Allah. Sebab itu doa, ya Allah bimbing aku ya Allah. Ya Allah ya bari Engkau yang Maha mengurus. Urus aku, aku nak masuk syurga ni. Itu keyakinan yang ada. Kalau kita nampak peristiwa yang ada pada Nabi ini, campur tangan Allah. Kalau campur tangan Allah, apa pun kita mahu tak jadi. Yang jadi, ini masalah. Ada orang anaknya dipinang. Doktor, anak saya dah dipinang 3 kali tapi tak jadi-jadi. Dah bertunang 3 kali tapi tak kahwin-kahwin. Apa jawapan? Bukan itu jodohnya. Bukan itu masanya. Betul? Belum tiba saatnya. Betul. Belum masa, belum jodoh, belum kesempatan. Belum Allah buka dia kesempatan dia nak kahwin. Jangan kecil hati. Saya dah jadi malu tu. Dah 3 kali bertunang. 3 dah cincin. Lantak 10 pun. Gadai jadi kaya. Mak yang sekepuk, anak relax je. Okey, boleh nampak? Sama doktor anak saya 32 doktor. Tak ada siapa nak masuk Minang tu, dia tak mencari. Nak masuk macam mana? Betul? Sama juga yang tak kahwin, ada kawan saya ramai tak kahwin terus. Sampai ketua, sampai pencen tak kahwin. Kaya. Apa sebab? Bukan beli pampers, bukan beli susu, bukan beli apa. 100% duit boleh jalan satu dunia. Betul? Itulah hebatnya dia. Contoh, maka balik campur tangan Allah dalam hidup kita wajib. Wajib maknanya apa? Kita tak boleh kata percuma. Ini kemahunya saya, tak boleh. Okay, Nabi Yunus nak diselamatkan, tak boleh selamat. Sebab dia nak menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan, bukannya Allah. Allah nak dia tak selamat. Bayangkan, takut tak kita? Ya Allah, janganlah aku jadi Nabi Yunus, ya Allah. Kekuatan itu nak diangkat. Kalau dalam peristiwa-peristiwa penting, kena pegang kekuatan itu. Boleh nampak? Contoh Allah bagi. Kemudian kita kata apa? Terjun masuk dalam perut ikan Nun. Maknanya kalau kita pada kita, logik jatuhnya mati. Mati ke tak? Mati. Tapi Allah campur tangan, hidup. Masuk di arah pula ikan Nun. Kau telan budak ni, meragam sangat. Oh, dia tahu aku besar ke dia besar? Betul? Tapi jangan kunyah. Kalau kau kunyah, hancur terus. Itu perintahnya siapa tu? Telannya. Sebab itu kita nak melihat detik-detik ini, campur tangan Allah tu kat mana? Boleh logik kau orang makan tak kunyah? Tak logik. Anak-anak ikan sebesar boleh telan kita. Maknanya ikan ni besar mana? Tak 10 kali besar kita? Contoh. Betul? Macam basah lagi, besar lagi daripada buaya. Buaya pun kunyah-kunyah-kunyah baru telan, betul? Ini Umi melihat, walaupun ceritanya itu nampak macam simple, tapi yang kita nak tengok dari segi tasawufnya, nak tengok daripada membangun keyakinannya. Bila campur tangan Allah, campur ke laut pun sehat. Okay? Termasuk kematian komando. Tak perang pun. Betul ke tak? One of the best sniper, tu kepala penembak paling tepat. Ya Karim, trainer paling baik, the most skillful in Malaysia, dihantar ke luar negara untuk melatih komando-komando negara lain. 4-5 negara bergabung, terus dia jadi best trainer. Kalau ikut otak, patut kita tembak? Tak patut. Macam mana dia train orang tu? Okay. Pakai baju kalis peluru. Besar mana siapa tahu? Halus benar. Macam budak-budak remaja pakai vest. Macam budak pengawas sekolah. Kecil je sini ya. Okay, vest kecil. Kemudian buka sini. Yeah. Mi dapat maklumat daripada polis yang tahunya. Kita tak tahu kan. Askar. Dia cerita macam mana. Okay. Jadi kalau maknanya terkena bau, terkena leher, terkena ini terbuka ni semua. Dan leher dia panjang, besar buka ni. Contoh. Okey. Dan latihan mereka nak nembak tu salah satunya letak belon jelah ketiak. Kepit belon tu nak tembak.
Kepit belon tembak. Letak celah lengkang. Letak belon tembak. Dia beraninya lah. Memang komando, this one of the top ranking. Yang paling beranilah. Kalau bukan campur tangan Allah, agak-agak dia mati tak? Tak mati. Kalau pakai otak, tak patut mati. Kalau kata kita. Tapi campur tangan Allah, you are the best pun. Bukan perang pun, bukan bergaduh pun. Raptai je. Boleh nampak? Ha, jadi kalau kita kaitkan balik dengan Nabi Yunus, tak jadi masalah Allah kata. Sebab terlalu hebat, maka Allah tunjuk aku hebat. Mungkin riaknya besar. Mungkin ujubnya besar. Kita tak tahu, ini bukan buruk sangka. Tapi Allah nak bagi tahu how good you are. Hebat macam mana pun hang, aku lebih hebat, tunjuk tepek. Dan kalau ikut cerita, peluru hidup ni, bila masuk dalam badan, dia pecah. Sebab peluru tu bila masuk, dia pusing. Nah, macam tu. Okay? Dia putar dan meletup. Tapi syukur Alhamdulillah, dia tak hancur. Dia elok sebatang sumpah je. Kalau tengok gambar tu, dia tarik je sama. Andainya tak pecah lah. Sepatutnya, hancur. Bukan pecah je, hancur. Sebab perlu hidup. Contoh. Tapi sekali lagi campur tangan Allah. Ini yang kita nak belajar kisah para rasul, para nabi, untuk kita kait apa yang terjadi depan mata kita. Nampak tak? Ramai mak ayah kata, anak saya pandai ngaji, pandai solat, pandai semua, pergi sekolah tahfiz. Tapi dah besar dia merangkam juga. Betul? Doa maknya kurang, doa dia sikit. Banyak benda di sekitar yang mengganggu. Jadi kita balik. Sebab tu doa mak tak boleh putus. Itu yang paling kuat. Okay? Ya, maka kita kata Nabi Yunus juga merupakan ujian terbesar untuk kita belajar. Ya Allah, dah habis dah baca. Ada orang tengok jam dah, bila nak buka ke tajuk baru ni. Maklih jerah. Nasiblah boring ke tak boring ke, kena faham. Sebab di sini ada contoh terbaik tentang redha. Nabi Ibrahim masuk api, redha. Tak meloncat pun. Tak jalan pun. Tangkap tu letak ke plastik. Piung. Macam orang lompat tinggi. Lompat apa tu yang berpakai kayu tu. Yang piung. Bergalah awak. Tak pulang lah. Tapi maknanya bukan letak macam tu je. Dia pakai lenting. Piung. Sebab apinya besar. Okay. Redha ke tak redha? Agak-agak Nabi Ibrahim bahagia ke tak? Takut ke tak takut? Sudah redha, apa jadi-jadi, terbakar-terbakar, hangus-hangus. Mahunya Allah. Kalau kita ada keyakinan itu, susah hati tak jalan tepi jalan? Susah hati nak pergi masjid? Susah hati tak letak beg kat depan? Kat depan letak beg, yang main-main. Tak ada tempat lain, bukan sebab sayang. Ini kekuatan. Kita yakin Allah campur tangan. Kalau Allah tak campur tangan, letak depan pun hilang tau. Betul-betul tak? Redha. Artinya terima semua yang Allah sudah petakan. Yang Allah sudah aturkan. Yang Allah berikan. Yang Allah nampakkan. Yang Allah rasakan. Yang Allah. Ya Allah. Susunkan. Okay? Apapun. Sebab itu kita yang jumpa yang namanya bahagia. Namanya kuat. Bila redhanya kental. Tapi redha lah tapi. Tapi besar sangat. Betul? Redha anak tak kahwin. Redha anak kahwin. Redha anak cerai. Doktor, anak saya baru 2 tahun kahwin, dia nak bercerai. So nak buat macam mana? Awak duduk tengah-tengah. Contoh. Okay. Maknanya, apa saja, hilang duit dapat duit. Betul? Ambil contoh soalan yang ditanya kepada Rabi Atta Adawiyah. Daripada konsep redha yang pada Umi sangat kental. Orang redha maknanya apa? Dia bahagia menerima yang Allah bagi. Dalam bentuk musibahnya bahagia. Musibah. Macam mana bahagianya dia dapat nikmat. Dapat nikmat syukur Alhamdulillah. Dapat musibah tu lah doktor. Saya tak sangka-sangka dapat. Salah. Belum redhanya lagi. Orang yang bahagia terima musibah, bahagia terima musibah, sama macam dia bahagia terima rezeki, terima nikmat. Okay? Jadi maknanya yang katalah dapat duit, bahagia tak? Bahagia. Dapat sakit gigi, bahagia tak?
Baru sakit gigi, baru je rawat je. Doktor saya je rawat dalam hidung. Ya Allah. Rungut satu alam dekat jerawat tumbuh dalam hidung je. Sakit ke tak? Sakit. Siapa bagi? Ha, Allah yang tumbuhkan kita. Tak. Betul ke tak? Berubat je lah daun sirih ke daun gajah ke rasan jawa ke. Terpulang lah. Tapi itu pun jadi rungut. Masuk viral. Masuk WhatsApp. Masuk Facebook. Nampak bisa kata ya Allah. Baru kena hidung je. Ha, ini boleh cakap reda. Bila dikena reda ke tak? Ha, ni yang kita nak diuji. Sebab itu kita tak tahu bila kita reda. Betul? Reda tak dapat berceramah cerewet macam ni. Ya Allah. Cerita sembang sana, sembang sini, sembang sini. Reda ke tak reda? Tak reda, bangkitlah. Betul? Siapa suruh tunggu? Aku tak berkenal lah cara dia. Betul ke tak? Tak berkenal, bangkit. Jangan tunjuk. Kemenang kan suka sangat pun. Tapi terpaksa terima sebab anak dah suka. Ramai tak menantu macam tu? Mereka jumpa mak mentua tu lah. Itulah saya bukan berkenan sangat pun. Tapi dah anak berkenan. Kenapa tak cakap? Saya kata. Nampak tak? Kalau cakap takut tak jadi kahwin pula. Ha. Reda ke tak reda tu? Tak reda. Sampai mati tak boleh rapat dengan menantu. Sebab dalam perutnya ada hantu. Betul? Sebab dia menengok buruknya lebih besar daripada menengok baiknya. Tapi kalau kamu syukur, itulah musibahnya. Hang tak ajar anak hang lelok, suruh pilih yang lelok. Bila hang tak latih anak untuk pilih yang elok, anak pilihlah sampah. Kita pula kata apa? Ya Allah, macam ni orang. Ya. Ha, tak sikit pokok. Jadi mak mentua pun jadi. Jangan main-main. Ada satu kes baru kemarin dapat. Anak ayah maknya dikatakan tidak adil dengan adik-beradik. Dan kebetulan dia anak yang tak kahwin. Duduk dengan anak dengan mak 20 tahun tak bercakap. 20 over years. Mi rasa macam nak suruh orang tu bawa aje kat klinik Umi. Nak tengok muka macam mana sombong sangat. Tak bercakap dengan mak sebab mak tak adil dengan orang lain. Dia rasa dia macam victimized. Tapi dia duduk dengan mak. Duduk serumah tak bercakap. You bayang macam mana? Macam mana mak punya rasa? Oh, jangan main-main. Tapi bila adik-adik tanya, macam mana mak? Mak sayang dia. Tapi anak tak rasa sayang anak. Jangan main-main. Arif di jalan dia pun dah tua juga tak kahwin. Langgar cakap mak habis. Tak hormat mak habis. Berkah tak ada. Bahagia tak ada. Ha, itu kekuatan-kekuatan. Yang Mi kata, ya Allah, tolong bawa dia jumpa saya. Tengok mukanya macam ni. 20 tahun tak bercakap. Sombongnya. Anak perlu betul ke apa? Dan kebetulan dia tak kahwin, maka dia tak rasa bersalin. Sebab itu masalah besar. Kalau orang tak kahwin, dia tak rasa bersalin, maka dia tak rasa sakit jadi mak. Ya, kalau kita, biasanya mak kita, anak kita akan sayang lebih kita sebab telah dia bersalin. Ya Allah, kau tidak. Wuh, nak beli memegi, membayar. Bila dah bersalin, kan, mak nak makan apa? Baik pula. Ha, contoh, reda bukan mudah. Boleh? Nabi Ibrahim reda, terbakar. Nabi Musa reda, tenggelam. Betul ke tidak? Tapi redanya itu menjemput berkah dari Allah. Jadi kita nak kena ambil prinsip itu. Kenapa ke Umi nak cerita? Itu contoh reda terbesar. Tertinggi. Kalau tak boleh semua, tapi ambil lah. Jangan tak ambil. Itu nak habis. Memanglah Allah tolong. Aduh. Kita siapa? Pengikut Nabi ke labu labi? Pengikut Nabi. Kalau dia tolong Nabi, maka tolonglah kita juga. Betul? Ya Allah, itu ke tolong aku sebagaimana kamu tolong Nabi. Itu doa kita. Tapi tak pula. Doanya mesti ambil Nabi balik. Kalau Nabi Adam dapat ampunan, kita dapat tak? Ngaku keturunan Nabi Adam. Mesti dapat. Yakin ke tak yakin? Yakin tapi tak buat. Okay. Sebab itu tanda orang redha, apa kalau dia timpa musibah dia jawab apa? Innalillah. Bukan mati je. Kita mati baru dapat innalillah tu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kerana apa? Maknanya kita kata semua ini milik
Allah dan kembalinya kepada Allah. Jangan ada cincin mahal ke, kereta mahal ke, rumah mahal ke, tinggal semua. Maka orang nak dapat redha ini, nak dapat innalillah, aku ni ciptaan Allah, aku ni di bawah milik Allah yang mengaturnya Allah. Kenapa ngeluh-ngeluh? Pasal apa buat macam ni? Pasal apa jadi macam ni? Pasal apa datang sini? Pasal apa? Ya Allah, banyaknya pasal. Itu tanda pertama tak redha. Asal nasinya lembik sangat. Nak makan, tak nak makan dah. Dah lembik macam mana nak ghost time balik-balik ke? Tak boleh, sebab itu kalau anak tersalah, ya Allah masin. Ya. Betul? Redha ke tak? Kita nampak sangat tak redha. Boleh nampak? Jadi praktis. Terima semua sebab ngaku tadi hamba Allah. Maka kita ambil apa yang ditulis oleh Yusuf Al-Qadawi. Okey, Dr. Yusuf Al-Qadawi iaitu orang ulama terbesar, presiden kepada Satu Islam Antarabangsa. Dia kata tanda kamu redha. Pertama, dia mesti redha dulu dengan diri sendiri. Saya ni hitam, saya ni kurus, saya ni gemuk, saya ni tak pandai, saya ni malas, saya nak rajin. Ya Allah. Redha dengan diri sendiri. Sebab itu mesti rasa dirinya cantik. Siapa cantik? Yang pakai bendera cantik, yang lain tak cantik. Okay. Kita rasa kalau pakai sesuatu kita rasa cantik. Kau tak pakai itu tak cantik. Mati juga. Maka kita kata redha dengan diri sendiri. Saya gemuk, saya kurus, saya hitam, saya putih, saya tak pandai, saya dah pencen, saya orang tua, saya nyanyuk. Macam-macam label bagi kat diri sendiri. Betul? Kita sanggup sayang orang tapi daripada sayang diri dari sini. Duit tak ada bagi kat orang juga. Anak minta macam mana? Awak makan apa ikan kering? Betul? Ini yang menyebabkan kita cepat sakit. Ini menyebabkan kita cepat tua. Ini menyebabkan kita tak ada semangat untuk terus hidup. Agak mi jumpa student mi kemarin. Oh, sekolah pertama berapa tahun dah? 40 lebih tahun. Ya Allah cikgu. Mudanya. Makan apa air kelapa muda banyak. Okey. Contoh, bukan kita kata kita muda dak. Yang penting kita nak sihat. Terima diri sendiri dulu. Hormat diri sendiri dulu. Sayang diri sendiri dulu. Kemas diri sendiri dulu. Jaga ibadah sendiri dulu. Boleh? Baru minta anak. Kalau suruh tutup aurat, kita tutup aurat dulu. Tapi anak tak buat juga dulu. Akan ada dia masanya dia akan buat. Sebab kita dah jadi contoh. Lalu dia kata, dah cakap banyak kali. Dia penat dia mak cakap ni. Letih dah. Jangan letih. Tak boleh letih. Boleh nampak? Orang redha tak boleh letih. Saya redha dapat anak begini, begini, begini. Kalau tidak, takkan Nabi Lut. Allah tak angkat doa, betul? Takkan Nabi Nuh anaknya dah. Orang yang paling baik dah tanam pokok dah. Tapi masa banjir nak doanya tak terangkat. Itu bukan anak kamu. Sebab dia menentang kamu. Itu bukan isteri kamu. Sebab tak sama akidah dengan kamu. Dia tak nak taat dengan kamu, betul? Artinya walaupun isteri tapi bercabang dia punya keyakinan. Allah tak terima, jangan susah hati. Mahunya Allah. Sebab itu dibacakan peristiwa Nabi-Nabi supaya kita dapat contoh. Tapi jangan buat alasan, Allah nak Nabi pun beragam. Ini pula anak kita macam mana? Oh, letih juga. Itu pun masalah juga. Nampak? Maka pertama redha dengan diri sendiri. Inilah saya, double XL, triple XL. Nampak macam mana? Nak kurus mencawak macam mana? Diet lah. Tak kuasa tak makan nasi. Kita kembar nasi suruh diet. Macam mana cara diet? Tak makan nasi. Ampun tuanku, biar mati gemuk tak apa. Asal boleh makan nasi. Itu kita, betul tak? So you nak ikut dia, tapi sengsara nak ikut kita ke tak? Pilih nak sengsara. Kau tak boleh sengsara. No pain, no gain. Wah, kalau nak diet mesti lah. Kalau nak cantik badan mesti sengsara sikit. Tak kuasa Umur tengah sikit nak sengsara. Betul? Maka sayang diri dulu. Apa orang ada belum tentu kita punya. Betul? Sebab itu dia punya. Betul? Sebab itu bila orang dengki, hasad, dendak orang tu punya nak jadi dia punya. Itu yang semua ibadah tertolak. Jadi redha yang pertama dengan diri sendiri. Tua ke ada gigi, tak ada gigi, boleh masak, tak boleh masak. Redha. Selagi boleh makan, selagi boleh jalan. Kamu masak, mak dah tak boleh jalan. Okey, pas.
Yang tak boleh jalan juga kena redha. Syukur alhamdulillah masih hidup. Masih boleh makan, syukur alhamdulillah. Kalau redha ini jadi lesen, semua orang mukanya apa? Ya Allah, tak sangka nak jumpa awak. Siapa yang jumpa kan? Allah, ya Allah, aku tak nak jumpa dia, dia nak jumpa aku eh. Jangan, redha dengan diri sendiri dan kemudian redha dengan Tuhannya. Bila kita redha apa yang Allah bagi, dekat ke jauh hubungan dengan Allah? Dekat. Berapa redha dengan apa yang Allah bagi, yang cantik atau yang tak cantik. Kita dah bincang tadi semalam kemarin dah. Kemudian redha terhadap alam. Dia ada 5-6 redha ada dia nak bagi. Tanda kita redha. Sekarang jerebu, betul? Siapa gembira jerebu ke tangan? Oh, tak ada yang gembira. Maknanya tak redha. Tak redha. Mana nak jumpa jadi hamba Allah? Baru sikit Allah uji je. Kamu akan jumpa 3 tahun kemarau. Di mana sebelum itu, selepas itu Dajjal akan turun. Tak ada air semua. You bayangkan. Dajjal, hang ikut aku tak? Tak. Terus mati kuntang semua. Pokok semua mati, air semua. Semua tak ada. Ikut aku? Okey. Agak-agak kita akan jadi pengikut Dajjal ke? Bukan. Sebab dia ada air, ada makanan, ada apa. Kita apa pun tak ada. Kawasan yang tolak Dajjal kering kuntang semua. Apa pun tak ada. Pokok mati apa semua. Kita agak-agak jadi pengikut siapa? Sebab itu pengikut Dajjal paling ramai perempuan. Tak ada makanan. Gila. Okay. Kena jaga itu. Sebab itu doa, ya Allah, tak jauhkan aku dari Dajjal. Tapi tak kuat. Keyakinan tak kental. Ikut juga. Kalau Mekah Madinah, semua orang yang Mekah, ya Allah, dari Madinah terkeluar. Semua kerja nak kerja keluar. Sebab Dajjal tak boleh masuk Madinah kan? Tapi boleh sampai ke sebadan Madinah. Habis semua keluar. Hati-hati oh. Sebab itu pesan Nabi, ikat anak perempuan kamu, ikat isteri kamu, ikat mak kamu. Sebab bila Dajjal datang, dia nak kejar Dajjal. Jangan main-main. Baru Dajjal sikit, kita tak boleh jaga mak anak kita. Baru cucu Dajjal je. Betul? Ya. Okey. Maka semua kemusnahan berpunca dari tangan kamu sendiri. Dan kamu sendiri doalah ke orang Kalimantan, janganlah bakau lagi. Doalah dengan Allah, ya Allah bagi angin kuat, ya Allah. Halau je lebu, bagi hujan lebat, ya Allah bagi cuci angkasa. Bukan marah orang Kalimantan. Kita empuk-empuk orang Kalimantan tak hamba Allah ke bukan? Dijaga Allah ke tak? Jaga. Itu pun penyakit juga. Marah ke orang. Siapa yang gerakkan orang tu? Allah. Siapa yang menguasai orang tu? Tu redha kan tak redha? Konggalekong lagi. Penat solat ni. Tak redha tertolak ibadah. Jangan main-main. Okay? Dah penat lekuk dah dahi ni. Tak sebeh dah kukuh dah. Banyaknya zikir. Tapi tak redha. Allah kan, Allah bagi jerebu untuk kita duduk dalam rumah. Betul? Ya nak pergi layak ya ya apa saya apa? Dia bagi tutup mulut, tutuplah. Ni ya 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 ya. Tak selesa lah, nak selesa mati tu. Betul tak? Redha dengan alam, ini pun punca untuk kita jadi redha dengan Allah. Redha dengan kehidupan. Kita hidup orang kaya ke orang miskin? Oh, sederhana, kaya lah tu. Kalau bukan miskin, betul? Bila sebut sederhana, dia tanda sederhana termasuk ke kaya. Dia tanda juga sederhana terjatuh ke miskin. Betul? Miskin dengan sederhana. Mana miskin? Miskin lah. Maknanya kalau miskin tu dengan sederhana, siapa lebih? Sederhana ke lebih? Maknanya sederhana tu kaya ke tak? Sederhana. Tanda ngaku kaya. Allah dah bagi kaya dah kat kita. Kaya umur. Ya Allah. Saya 70 lebih, 80 lebih, 90 lebih. Ya Rabbi, bagi tak? Tapi tak rasa dia dapat ekstra-ekstra tu. Apa sebab? Sebab itu tak gembira. Kita dah tua. Siapa nak kawan dengan kita? Siapa nak bawa kita? Ya Rabbi, gerak ada 4 lori. Bawa aja dengan gerak. Pergilah ke mana pun. Kalau tak ada orang sangatlah, betul? Contoh,
Maknanya kita kaya umur, kaya kesempatan dapat datang kuliah tu. Ada berapa ramai orang tak dapat datang kuliah, jaga cucu. Nak buat macam mana? Okay, ada sebuah masjid, doktor, kami tak boleh buat duha. Kami dah buat malam, lepas maghrib, boleh tak? Atau orang tertua macam mana gaya nak datang malam? Kami jaga budak. Jadi babysitter. Tak boleh buat kuliah duha. Jangan main-main. Sebab itu anda ni sangat bertuah tapi miskin juga. Betul? Kaya, reda lah, suka, gembira lah. Sokong lah. Kerana ini kesempatan. Anda tak tahu ada masjid yang tak dapat kesempatan. Sama ada orang masjid yang tak bagi. Itu kita tadi kami siang jaga budak. Maklumnya orang miskin macam mana? Benjen tak ada. Jangan. Orang kaya kau miskin ni? Kaya. Bahagialah. Kaya apa? Orang tak tanya. Awak miskin ke kaya? Kaya. Kita tengok duit banyak tak? Tak ada. Orang tak minta pun. Betul? Muka orang kaya muka apa? Muka paling miskin senyumnya. Paling miskin lembutnya. Paling miskin baiknya. Jadi nak jadi orang kaya kau miskin? Nak orang kaya juga? Aku pula. So jadilah orang kaya beriman. Orang kaya yang senang sedekah. Orang kaya yang senang senyum. Orang kaya yang baik. Baik hatinya. Baik amalnya. Baik matanya. Ada apa? Aduh. Mulut je. Baru angkat muka orang tahu sombong. Betul? Itu macam mana hebatnya Allah nak bagi tahu kita. Hang sombong ke tak? Allah letih. Okey, kehidupan. Rumah besar ke rumah kecil ke? Betul? Siapa rumahnya kecil kan? Ya rumah besar belaka. Orang kaya betul? Siapa rasa rumahnya sempit, maka sempitlah hidupnya. Walaupun rumah memang kecil, tapi rasalah rumah tu lah lapang. Solat situ, makan situ, buat humbuk situ, semua situ. Lapang tak? Allah, Mak Umi dulu rumah sepetak je weh. Situ makan, situ ngaji, situ buat humbuk, situlah noreng, situlah segala benda. Asal pisau, segala benda lah kat situ. Boleh nampak. Tapi bahagia sangat. Situ je. Tempat yang gemas. Sampai tua tak pandang gemas. Sebab rumahnya kecil, tak payah gemas. Sampai tua tak pandang lipat kain. Sebab dia kecil tak pernah lipat kain. Basuh pakai, pakai basuh, basuh pakai. Mana sempat nak lipat? Sampai ketua tak pandai. Belajar gosok seluar. Ya Rabbi, dah kahwin baru belajar gosok seluar. Bukan tahu. Begini, begini. Ikut yang baru beli tu kan nampak lipat je kan. Oh, rupi ini rupa kalau gosok serika. Nak bagi nak gosok seluar. Tak nanya malu. Ya Allah bodohnya gosok seluar pun tak tahu. Letih lagi. Betul? Sebab kita tak daya kan. Jadi tak ada orang lelaki. Maknanya kita belajar cara-cara macam mana. Jadi kalau rumah sempit, bahagia ke tak bahagia? Orang rumah sikit, sempit pergi rumah orang besar. Orang kaya. Rasa macam mana? Betul ke tak? Jakun. Betul ke tak? Maka di umur 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahagia lagi rumah rumah besar. Betul? 60 tahun, bahagia lagi tak? Bahagia. Boleh naik atas lagi tak? Tak. 70 tahun, bahagia tak rumah tingkat-tingkat? Umur 80 tahun, seronok lagi tak? Dewannya besar, hallnya besar. Kita dah duduk mana? Ambil. Saya kat sini je. Jadi umur 80, rumah besar, rumah kecil sah? Sama, duduk bilik belakang. Tak payah besar-besar. Sebab dekat dengan tandas kau. Masa muda ni bilik orang gaji, dah tua bilik majikan. Betul ke tidak? Maka redha dengan kehidupan. Baru jumpa redha. Belum last. Ada sikit lagi, boleh? Alam sudah, kehidupan sudah. Redha dengan rezeki. Saya dah buat macam-macam bisnes tapi tak jadi-jadi. Apa nak jawab? Dah itulah rezeki saya. Itu satu hal. Itu namanya redha. Redha maknanya apa? Dapat terima dan berusaha. Kalau pasrah, dah itulah rezeki saya. Hak itu je lah. Tak berusaha dah. Saya buat macam mana pun, itu je lah. Dah memang Allah bagi yang tu je lah.
Itu datang rezeki secupak tak jadi? Segantang. Itu pasrah. Artinya dapat ujian, dapat dugaan. Tapi tak berusaha untuk keluar dari dugaan. Saya ibu tunggal. Macam mana? Anak ramai macam mana? Takkan nak bunuh anak awak kecil? Betul ke tak? Ini hadiah dari Allah. Usahlah sebab anak ada rezekinya. Kamu buka ruang untuk rezeki itu. Allah dah buka. Kamu tak cari. Macam mana? Isi borang. Minta permohonan. Minta derma. Minta segala benda. Minta boleh. Tapi usahanya bukan itu. Allah bagi kaki tangan. Betul? Jadi tukang cuci pun cukup. Imam Syafi'i. Ibunya ibu. Ada ayah tak? Ibu tunggal. 3-4 ulama besar. Semua tak ada. Tak ada bapa, tapi hidup. Maknya cuci kain je selamat. Okay, sebab tu dalam buku yang ditulis ada satu kes. Di mana anak tak tahu mak tu jadi tukang cuci. Dan dia tahu maknya susah bila majikan yang temu buduga dia. Okay, kamu belajar macam mana? Belajar pakai belanja sendiri. Mak kamu kerja apa? Tukang cuci. Apa majikan tu kata? Kamu balik nanti tengok tapak tangan mak kamu. Dia dah menanggung kamu selama dalam pengajian dan kamu lulus. Besok kamu datang balik jumpa saya. Okay. Balik dia buka tangan, baru pegang je tangan mak dia nangis dah. Tangan mak pecah-pecah-pecah. Itu kan cuci. Kembang. Sakit. Tapi terus juga mencuci. Nangis dia jumpa bos. Saya selama hari tak pernah tanya, tak pernah tengok tangan mak saya. Saya tahu dapat duit je. Lah ni baru saya tahu, ya Allah. Masa dia dah tengok tu mak yang tengah cuci. Habis dia tengok tangan mak dia, bias air yang cuci. Membangun keyakinan, membangun kekuatan, membangun apa yang namanya ihsan. Tu contoh kekuatan. Okey. Tadi redha apa? Rezeki. Okey. Siapa orang kaya kan? Tak angkat lagi sederhana. Okey, lupa. Jadi redha. Terlanggar satu. Redha dengan takdir. Sebelum rezeki. Minta maaf, salah. Lompat ke bawah, nak cepat habis. Okay. Redha dengan takdir. Saya ditakdirkan tak ada anak. Apa rasa? Redha je lah. Bermakna dia kena belajar. Sayang anak orang. Saya pernah pergi satu masjid di Ceras. First couple tersebut, dia orang-orang yang kita mengurus masjid lah. Sebab ada sekolah, ada apa. Doktor, kami dua orang ni tak ada anak. Jadi kami cuba sayang semua budak yang datang masjid. Itu lebih baik. Orang anak dua je, awak anak 40. Tak best ke? Oh ya juga ke? Yang kata, oh kesian. Pasal apa tak ada anak, tak pergi berubat ke, tak urut ke, tak kira. Penat tak? Menyakitkan perut orang. Ada tak orang macam tu? Kamu tak begitu ke, tak begini ke, tak begini? Banyaknya begitu begini. Diterima takdir. Kamu diterangkan dapat anak 40 orang ni kat sekolah tahfiz ni. Bahagia ke tidak? Kalau kamu bahagia dengan 40 orang ni, rugilah orang yang anaknya 4 je. Rugilah orang yang anaknya 10 je. Kamu ada 40. Artinya kamu lebih kaya ke tak? Terima kasih doktor. Sebab saya kadang-kadang sedih bila orang tanya, tak ada anak ke? Dia tak redha dengan takdir. Nampak? Jangan tanya, awak ada operation ke? Awak mandul ke? Awak, ya, tak payah. Mulut laser. Belajar jangan mulut laser. Yang keluar dan yang masuk. Jaga yang masuk dan jaga yang keluar. InsyaAllah tak ada orang yang luka lagi lepas ini. Okay? Oh, jadi apa jadi itu? Anaknya kerja apa? Pungut botol tin kosong. Ha, okay. Gantung jual kat kedai. Boleh ke tak? Oh, malu nak cakap. Kerja ke tu bukan tu? Kerja. Okey. Jadi takdir maknanya apa saja yang Allah sudah petakan dalam hidup. Siapa pegang peta kita? Allah. Bagi jawab je. Tapi rungutnya 4 lori juga. Orang yang ada redonya dengan takdir, dia tidak akan merungut lagi. Kena basuh. Kita masak. Masak basuh. Masak basuh. Masak makan basuh. Masak makan basuh. Letih lah. Ni mak-mak ni. Tak ada kerja lain ke suruh nak mak buat ni? Dah suruh masak. Mak masak sedap. Penampar kan mak tu. Siapa yang balik rumah mak dia, dia suruh mak dia masak. Itu zalim.
Kalau tak boleh masak, beli kat kedai mamak, kedai tak mamak tu bawa balik. Jangan bagi mak masak. Boleh ke tak boleh? Mak masak sedap, kita rindulah nak masak rendang mak penampar kamu tak? Bila didorong begitu, mak rasa apa? Bersalah tak masak. Jadi kita yang balik rumah mak, jangan cakap nak puji-puji mak tu. Mak tu punya merangkak benda masak tu. Oh. Betul? Ah? Ha? Potluck ha? Ah, tenang cerita potluck. Bawa dia beradik balik potluck, kau bawa ni, kau bawa ni, kau bawa ni. Ada satu case. Case lah pula. Tak habis pula. Okey. Cerita potluck. Potluck bawa nasi ke bawa lauk? Lauk. Nasi tak payah, betul? Ada hamba Allah ni, ada beradiknya 8. Dia bawa lauk juga. Lepas tu balik rumah mak, siapa masak nasi? Mak masak nasi kan senang. Betul tak? Dia boleh bawa nasi dan bawa lauk. Dan dia tak makan nasi mak dia. Sedih tak? Jangan. Itu sebab dia diceraikan. Kerana melukakan hati mak saya. Saya tak sanggup tengok mak saya sedih. Jangan main-main. Silap-silap potluck hilang lak. Oh. Okay, balik. Ampun. Ini dirakam ni. Minta ampun Ustaz. Penceramah Malaysia. Engkau suruh rakam. Kan letih jadi. Minta dia edit. Kata pulang lah macam mana pun. Okay. Faham dengan takdir? Jelas? Mak suka, mak tak suka, nasib. Mak sayang hang, tak sayang aku. Takdir ke bukan? Oh, tak. Tak tahu jawab ya ke tak? Takdir lah, mak kata aku layan sama je. Hang yang rasa. Nampak tak? Mak sedih kalau mak anak dia kata tak. Tak adil, jangan. Itulah takdir kita. Jadi anak nombor satu, laser setengah mati. Kena nak marah orang je kerjanya. Mana ada beradik sayang? Along, hentian. Along, siapa along sini? Mulut, muka. Muka komando semua. Jadilah along yang lembut. Jadilah along yang santun. Jadilah along yang hormat adik-adik. Ini along ni. Apa-apa cakap dengan along dulu. Oh, macam bersono along. Takdir, kamu jadi anak yang tak banyak, tak mesra. Jadi anak yang tak berapa diberi perhatian. Kalau kita boleh berdikari, memang anak mak tak lepas. Memang mak lepas kita, betul? Masa dulu along kena buat sendiri, ini buat ini, buat sendiri-sendiri. Masa hang semua mak buat, oheng-oheng. Menyesal tekan takdir. Ramai orang menderita sampai ada yang tak boleh maaf. Jadi maafkan orang semua, betul? Along ke, alang ke, segala pun tak kisahlah. Artinya takdir sudah dipetakan begitu. Dirasakan macam tak adil. Tapi adil ke tak? Tanya semua mak, mana tak adil? Tapi anak kata, mak memang. Abang tu gini, adik tu begini, kita gini. Artinya tidak reda dengan takdir. Mak datang ke KL, tak datang rumah saya, doktor. Datang rumah abang saya, datang rumah adik saya, tak pergi rumah saya. Awak nangis buat apa? Kalau nangis, mak awak datang tak? Tak, ha, tu. Tak nak? Mak tak nak datang, kita pergilah rumah abang, kita tinggilah rumah adik. What's so big deal, betul? Saya tak tahu apa salah saya. Mak saya datang Putrajaya, tak datang rumah saya. Saya tahu dia 5 hari kat Putrajaya. Ha, pergi dia dah. Dia teruk datang jumpa kaunselor. Susah hati untung tak? Lebih baik masak sedap-sedap pergi rumah long, pergi rumah adik. Kan selamat. Hari ni ibu kat mana? Mak kat mana? Kat rumah adik ke rumah abang? Rumah adik. Jom. Okey lah rumah adik. Bagi ke tak? Ini rasa saya tahu lah anak malang. Nampak. Ini banyak. Sebab jadi kaunselor banyak contoh. Okey. Kan tak habis lagi 2 minit. Last. Okey, last kali rezeki. Dah terjaga lagi. Apa pun gaji yang anda dapat, apa pun duit yang anda dapat, apa pun jualan yang anda dapat, itulah rezeki. Dalam dapat sikit ke dapat banyak, tetap memberi. Kalau nak rezeki yang sikit jadi banyak, memberi. Nak rezeki yang banyak tapi berkah, memberi. Sebab itu Saidina Ali kata apa? Yang paling sulit ialah memberi ketika kita sempit. Jadi dari hari ini reda dengan rezeki. Reda tak dengan rezeki ada? Dalam beg ada duit tak? Ada, syukur. Banyak ke sikit? Mesti sikit, tak ada yang banyak.
Itu namanya tak redha. Duit singgit-singgit ke sepuluh sen tepi duit tak? Duit, so what? Boleh nampak? Tak pernah rasa dalam beg tu duitnya banyak. Tak akan banyak sampai mati. Boleh nampak? Lah macam mana? Nak beli buku RM10, duit RM9. Minta nganti hutang RM1. Boleh tak? Sebab nak beli juga. Betul? Contoh. Yakin dengan rezeki. Hari ini tak ada, esok ada. Betul? Hari ini lebih, esok kurang. Betul? Saya berniaga dapat modal je. Syukur Alhamdulillah masih ada modal. Ada orang tak ada balik modal. Okey tak? Okey juga. Hari ni rugi. Allah kata untung. Tapi ada satu hari rugi. Betul? Sehari je. Sebulan untung dah. Sebulan sakit. Sehari je demam. Bahagia tak? Allah tak sangka pula nak demam hari ni lah. Minum air kelapa 4 lori. Selesai. Okey. Jadi itu di antara. Jelas agaknya? Jadi kau nak redha, semak balik 6 butiran ini. Aku dah bahagia tak? Dengan apa? Dengan diri aku. Sakit pun bahagia. Sebab sakit dapat ampunan. Mak kita tu, ya Allah, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Orang tua. Betul ke orang tua sakit? Pergi hospital? Orang muda-muda. Jadi redha orang tua memanglah patut sakit. Sebab dia nak dijemput balik. Jangan tak sedar diri. Agak berubatlah. Allah kata tidak ada penyakit yang tak ada ubat. Jadi sekali lagi kita bangun kekuatan. Kita nak redha. Ada banyak benda yang kita kata kekuatan redha itu meraih lagi nikmat dari Allah. Nak semua ibadah diterima. Tak redha dengan takdir. Tak redha dengan rezeki. Rezekinya sakit. Tak redha dengan takdir. Tak jumpa namanya bahagia. Mudah-mudahan sedikit tajuk ini akan membantu kita melihat balik ke dalam diri. Apa redha yang aku sangkut? Redha rezeki ke sangkut? Redha badan ke sangkut? Muka memang tak cantik. Macam mana gigi dah tak ada? Itu salah gelap. Mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Maha dekat. Ya Allah ya Maha mendengar. Ya Allah yang hadir. Ya Allah yang nampak. Ya Allah yang melihat. Ya Allah yang mengadun. Ya Allah yang mengurus. Ya Allah yang Maha mengasihani. Ya Allah, kami manjatkan kesyukuran kepadamu. Ya Allah, menghimpunkan kami di rumahmu ini. Ya Allah, masukkanlah kami sebagai orang yang mengimarakkan masjid ini. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat ampunan dalam majlis ini. Ya Allah, jadikanlah kami bertambah imannya semasa berada di sini dan di rumah kami. Ya Allah, jadikanlah kami redha dengan apa yang kau berikan. Ya Allah, apa yang kau takdirkan. Ya Allah, apa yang kau rezekikan. Ya Allah, apa yang kau hadiahkan dari jasad kami ini. Ya Allah, kami banyak menjaga jasad tapi tidak menjaga ruhnya. Ya Allah, menyebabkan redha kami cacat kerana ruh kami sakit. Ya Allah, maka hari ini ya Allah kami mohon darimu dengan limpah kurniamu di waktu duha terbaikmu ini, agar kami dianugerahkan redha dengan apa yang ada pada jasad kami. Redha untuk membantu membaiki roh kami. Ya Allah, kami mandi 3 kali sehari membersih jasad, tapi kami tidak membaca Al-Quran untuk membersih roh. Ya Allah, kami banyak untuk buat kerja rumah tapi sikit buat kebajikan. Ya Allah, kami urus anak tapi banyak yang tak redha. Ya Allah, kami urus ibu tapi tak ada dengan kasih sayang. Ya Allah, kami masak tapi tidak dengan zikirmu. Ya Allah, maka pagi ini sekali lagi kami mendadah tangan dengan rendah hati meraih hidayah darimu. Ya Allah, agar kami dimasukkan orang-orang yang redha, diangkat keyakinan setinggi-tingginya sebagaimana keyakinannya para nabi yang kami bincangkan sebentar tadi. Ya Allah, kami ingin masuk syurga tempat Nabi Adam diciptakan. Ya Allah, kami walaupun kami banyak kesalahan-kesalahan, maka kami akan berusaha. Ya Allah,
untuk bertaubat sebanyak-banyaknya, beristighfar setiap nafas dan nadi kami, ya Allah. Maka terimalah kami sebagai calon-calon syurga-Mu. Walaupun kami rasa mungkin tidak layak, tapi kuasa-Mu membantu dan mengangkat seluruhnya, karena kami tidak tahu penilaian manusia dan penilaian-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bekalkan roh kami roh yang sehat, jasad kami jasad yang sehat dan bersih, ya Allah, agar kami mampu menjaga iman kami, ya Allah, menjaga keyakinan kami, agar kami benar-benar dijemput dalam keadaan benar-benar bersedia jasad dan roh, ya Allah, berkeyakinan dan bersedia dari segi keyakinan keimanan yang mantap, ya Allah. Jauhkan kami dari rasa takut, ya Allah, untuk berangkat bertemu dengan-Mu. Kami redha dengan peta hidup-Mu. Kami tidak tahu berapa hari lagi yang kami diberikan kesempatan untuk menambah ilmu. Andai kesempatannya masih panjang, bagilah kami sehat untuk terus menambah ilmu supaya bertambah keyakinan dan keimanan. Andainya masih sedikit, berikanlah, terimalah ibadah yang sedikit ini. Gandakanlah dia untuk kami layak masuk syurga-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dia membantu kita merasa nikmatnya, kekuatan-kekuatan yang nak membantu kita merasa jadi hamba Allah ini adalah kesempatan terbaik. Jadi umi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Andai kata panjang umur, kita berjumpa bulan depan. Jangan lupa minta maaf orang kiri kanan, takut tak jumpa lagi. Minta dia doakan kita kalau kita dalam keadaan tidak sihat ataupun kita dalam beranggap berjumpa Allah. Salam jangan salam kosong, salam dengan pesan. Maafkan saya ya. Okey. Ingat nama saya ya. Jemput nama saya kalau awak ke syurga. Itu di antara pesanan-pesanan cinta, okey. Jadi sekali lagi jumpa lagi insya-Allah. Salam lagi sekali, kau tak ada pesan. Betulkan pesannya. InsyaAllah anak kita, kita akan biasa begitu. Mulakan dengan kebiasaan, InsyaAllah jadi habit atau jadi karakter. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan.